semua, kembali lagi di channel Metal Box of Indonesia. Gua Artes tapi cuma ngeliangat. Nah, kita kali ini lagi main Tower of Hell, tapi kalau gua tewas 5 kali, gua bakal give away Robux ya guys ya. Nah, nanti kalau misalkan gua tewas 5 kali, kalian tinggal nonton di akhir video gimana cara dapetinnya. Nah, tapi sebelum video mulai, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe, dan klik tombol bell yang di sebelah tombol subscribe juga. Jangan lupa juga untuk follow Uri, yaitu URIRBLX. Tapi teman-teman, gua mau nanya nih. Kalian tuh kalau ngedit video lama gak sih? Kalau aku ngedit video itu ya lama sih. Tapi tuh kalian bener-bener gak usah khawatir, gak perlu lama-lama. Aku tahu nih ya, aplikasi yang cocok buat kalian. Nama aplikasi itu Blaze. Di aplikasi ini banyak banget template yang udah jadi. Kalian tuh tinggal klik doang templatenya, terus selesai gitu nih. Nih aku contohin, aku pilih Starry Night ya nih guys ya. Terus masukin foto yang kalian mau edit, terus tinggal pencet oke. Udah selesai. Cepet kan? 30 detik doang. Terus kalian bisa milih template pakai tema loh. Di sini tuh ada yang fun. Di sini tuh ada tulisan surprise poll. Ini tuh aku pilih template yang ini. Terus pilih gambar kalian yang mau. Terus kalian tinggal klik oke juga. Nah, bagus kan? Kalau bagus kalian tinggal search aja di Google Play, cari aja Blaze Video Editor. Nah, di situ kalian tinggal download aja atau enggak kalian bisa klik link yang ada di deskripsi, guys. Dan jangan lupa juga untuk tinggalin bintang 5 dan kasih komentar yang bagus juga. Hehe. Langsung aja ke videonya. Oke guys, kita langsung mulai aja nih guys ya. Kita kesini ya, gaspol. Moga-moga ya kita gak mati di awal. Aduh guys, ini banyak banget neonnya. Tidak, oh no, neonnya banyak sekali. Neonnya banyak banget. Hampir. Ah, yang coklat, yang coklat. Yang coklat tuh biasa, baru mau bilang coklat biasa gampang. Ternyata susah bagian sini. Gaspol. Oke. Kita pencet A aja bagian sini. Pencet A aja. Oke. Hampir. Hampir kena lasernya. Kita kesini aja. Lompat. Oke. Wah. Ya man, kita ke kanan. Lurus. Depan. Depan lagi. Oke. Nah, karena sini. Waduh. Ini kita kesini. Waduh, bagian sini gue kesel banget sih. Karena perlu timing banget. Gua timing itu gak jago banget, jujur aja ya. Saya sangat lemah di timing. Hampir jatuh kan. Itu kalau jatuh kena laser itu fix. Fix buat kena laser nih. Kita main santai aja guys ya. Main santai. Karena kita tuh di sini gak perlu buru-buru banget. Mainnya santai aja guys tuh. Mainnya santai aja. Gak perlu buru-buru. Santai, gue kok kayak buru-buru orang gitu ya. Tapi ya masih santai. Makan. Nah. Oke, aman. Oke. Lompat. Aman. Kita kesini. Hampir kena. Maju aja terus. Kayak untung gak jatuh. Wes, kita menang. Yaudah, kita lanjut ke stage berikutnya aja. Oke guys, kita udah di stage berikutnya. Kita langsung lanjutin aja. Langsung lanjutin. Ya. Ya. Lompat. Kita kesini. Lompat kesini. Main santuy. Oke. Gaspol. Ya, lompat. Oke, gak kena laser. Gak apa. Mana. Baru mau ngomong gak miningguy. Langsung miningguy. Nyawa gue sisa 4. Gak apa, masih 4. Oke guys, gue skip aja tadi ya. Karena gue malas sesang itu. Kita langsung aja. Kita kesini, nyawa kita sisa 4. Kita gas kesini. Langsung gas kesini, lompat lagi kesini. Lompat lagi, untung aja hampir jatuh. Nah, kita gaspol. Oke. Aman. Nah, oke. Berhasil. Oke, aman. Kita untung jatuh bukan meninggoy ya. Aman. Oke. Nama gue bisa 3. Yaudah, kita ke set selanjutnya aja ya. Nah, oke, kita lanjut ke sini aja. Lompat ke atas. Kita main santai guys ya. Doain supaya gak meninggoy. Nama kita sisa 3 soalnya. Lompat sini. Santai, kita ke sini. Sabar. Antuy. Nah, oke guys. Aman. Masih gampang. Ini saya apaan? Gue baru pertama kali saya sang ini. Waduh, gue belum pernah saya sang ini lagi. Kok agak meresahkan gitu ya? Banyak banget neon ya, parah. Banyak. Sumpah, ini saya bingungin. Ini saya agak bingungin gimana gitu ya. Kita kesini. Lompat sini. Lompat kesini. Main santai. Itu sebenarnya bisa shortcut sih, tapi gue agak ngeri gitu. Ngeri gimana gitu ya. Nah, kita ke atas sini. Oke, santai. Oke, lompat. Kalau lompat jalan. Jalan terus. Hampir kena tadi ya. Hampir kena. Oke.
Oke, okay. Ungu yang awal masih oke okay lah. Ungu yang awal masih oke. Okay. Gak inget tes 3 nyawa, tinggal 3 nyawa lagi. Tinggal 3 nyawa lagi. Bisa ngasih kita sana? Jangan dah, jangan riskan tes ya. Main aman aja. Main aman. Oke. Okay. Kalau shortcut-shortcut yang gampang enggak apa-apa lah gue lakuin lah. Tapi kalau yang benar-benar susah, jangan dulu. Nah, kita kena senduk kepala kita, aduh sakit. Tapi kita masih bisa lanjut. Aman. Oke, okay, hampir kena. Kita kesini sebenarnya tuh bisa langsung ke situ, tapi agak ngeri gimana gitu guys, agak ngeri gitu. Bisa tes. Oke, okay, aman. Oke, okay, gaspol. Kita lurus aja. Kok agak jedak-jeduk gitu ya? Jedak-jeduk. Iya, nyawa kita sisa 2. Ya udah, kita skip lagi. Skip round. Nah, oke, okay, kita lanjutin aja ke sini. Aduh, nyawa kita sisa 2, guys. Nyawa kita sisa 2. Aduh, agak susah. Gimana gitu ya? Tidak. Eh, kita ke sini. Kita kemana sih? Hah? Ah. Sini. Bingungin ya? Agak-agak bingungin gimana? Santai tes. Oke. Okay. Oke, okay, lompat ke sini. Main santai karena kita tuh enggak perlu buru-buru, guys. Kita dikasih waktu tuh 5 menit. 6 menit malah. 6 menit sama Tower of Hell ini. Jadi kita harusnya main lagi santuy. Mainnya santuy aja, guys. Nah, gaspol. Gaspol aja, lompat sini. Lompat, oke. Okay. Lompat lagi, mantap. Ya, oke. Okay. Mantap. Main santai. Eh, jam kita tanggal berapa sih? Jam kita tanggal 2 ya? Jam kita tanggal 2 dong. Eh, 2 atau 3 sih? Eh, 2 atau 1 sih? Gue lupa kan? Ya, 2 lah ya. 2 tes. Gue lupa tes. Sumpah tes, gue lupa. Kalau misalkan gue salah, maaf guys. Oke, jam kita tanggal 2. Lanjut, guys. Aduh, bagian sini lagi. Agak ngeselin. Bagian sini konvenyernya agak ngeselin gitu. Bisa. Oke, okay, aman. Ini head hitter. Aman. Aduh, yang biru. Tidak. Oke, okay, aman. Aman. Oke, okay, kita skip berapa jam itu? Langsung ke kiri. Atas bisa gak? Bisa, oke, okay, kita lompat atas. Dan kita menang. Berarti kabar kita skip kali 2 dulu. Kita kali 2 dulu ya guys ya. Nyawa kita sisa 2. OMG guys, susah. Oke, okay, kita skip aja ya guys ya. Nah, kita udah di ronde berikutnya. Kita langsung gas pol aja. Langsung lompat. Aduh, ini stage keselin banget. Ini stage sudah fix. Hampir fix meninggal gue. Ini salah satu stage yang paling gue benci di sini. Di Tower of Hell ini salah satu stage yang paling gue benci. Gue gak tau kenapa, gue benci aja. Tapi gue berhasil, hore! OMG. Tes, gue baru pertama kali ngeliatin stage itu tambah meninggoy. Gila jago banget. Huh! Waktu kita masih 5 menitan ya. 5 menitan. Oke, okay, gaspol. Lurus. Lompatin sini, kita shortcut dikit. Oke, kita ambil kiri aja, guys. Kita ambil kiri. Gue gak tau kenapa, kalau yang sini tuh gue lebih demen kiri. Kita kesini. Aman. Kita kesini. Lompatin. Lompat. Cari aman. Oke. Okay. Oke, okay, yang sini gampang sih harusnya sih. Ingat nyawa kita sisa 2. Ya ampun. Itu kenapa bergerak-gerak gitu? Serem amat. Panik. Kita ke sini. Kita skip. Nyawa gua sisa 1. Oh, tidak. Udah, kita ke ronde berikutnya aja. Nah, oke, okay, kita di ronde sini. Kita langsung gaspol aja guys ya. Ampun gak bisa. Oke, okay. Jadi guys ya, kalau misalkan gue udah meninggal 5, belum kelar videonya, Bisa aja gue meninggal 10. Jadi gue 2 kali ngasih. Bisa aja gue meninggal 10, gue 2 kali ngasih gift card. Dan ini gak, gue giftnya tuh ya, Gift card 5 dolar robux. Dan ketentuan yang pertama, karena ini gue kayaknya udah fix meninggal ya. Ketentuan yang pertama itu kalian komen di bawah username kalian, moto hidup kalian, dan makanan favorit kalian seperti biasa. Dan kalian juga ngomong gini, komen di bawah ini juga, 5 tambah 5 berapa? Kalian komen itu aja. Nah, biar gue tahu tuh kalian tuh nonton sampai akhir. Karena biar gue tahu tuh apakah kalian nonton setia atau tidak. Oke, okay, gue jatuh. Untungnya gak meninggal, tapi gue udah mager. Dan kita ke stage berikutnya aja lah ya. Oke, okay, gue di stage berikutnya. Langsung gaspol aja. Kita kesini. Ya ampun tes. Sumpah tes, lompatan biasa doang tes. Nah, kita lompat. Sumpah tes. Ini kalau misalkan jatuh ngasih robux, kayak gue udah ngasih Ribuan. Ya ribuan. Udah pakai. Tes. Sumpah. Halo tes, anda kenapa? Nah, begitu. Tes. Udah tes. Cukup tes. Cukup tes. Cukup tes demi tes.
udah cukup. Jatuhnya cukup. Nah, gaspol. Cuman ini neonnya banyak banget. Ini neonnya pakai banyak, banyak banget. Dan ini tuh gue di private server, guys. Jadinya nggak ada orang yang bisa beli invincibility. Biar nggak curang ya. Biar nggak pakai curang. Kayak, oh, katanya situ ada yang beli invincibility curang. Ya mohon maaf. Ini sekarang gue udah nggak di sini ya. Itu kan yang beli juga waktu itu bukan gue ya. Jadinya kalian nggak bisa marahin gue karena yang beli bukan gue. Kecuali yang beli gue, nggak apa-apa deh kalian marahin gue. Tapi kali ini bukan gue yang beli kan. Jadinya aman. Kita kesini, ke depan, gaspol. Oke. Dan nih kita salah ambil ya, tapi nggak apa, kita bagian sini aja. Oke, lompat. Main aman. Lompat sini, lompat lingkaran. Kita lompat ke lingkaran, lompat lagi. Oke. Sampai sini. Pas sini. Ya ampun laser. Oh no. Ini kita sini aja kan? Ya, lompat sini. Gue main aman ya guys, karena gue nggak jujur aja gue nggak apal laser ini. Kita berhasil kah? Oke, kita berhasil. Terus sekarang yang hijau, aduh, ini kalau jatuh kayaknya udah fix meninggal ya nggak sih, soalnya bunyi laser semua. Aduh, sesang ini, ah susah pakai banget ini, harus timingnya banget. Tidak meninggal. Dadah, gue nggak mau sesang itu lagi. Dadah, gue skip aja. Agak ngeri. Oke, kita lanjut lagi. Ingat, nyawa kita sisa satu. Lompat sini. Ke sini. Lompat atas sini. Salah. Oke, kita skip ya. Nah, lanjut. Karena kalau misalkan itu kan jatuh ya, bukan meninggal ya. Pokoknya kalau jatuh, gue skip ronde. Biar kalian tuh nggak sesang, nggak itu-itu aja yang kalian lihat. Ini, sumpah, ini gue baru pertama kali nyoba sesang ini loh. Apakah ini baru kah? Apakah ada update di Tower of Hell? Atau jatuh lagi, atau secret stage? Gue nggak tahu. Yang penting gue jatuh, dan gue bilang kalau setiap kali gue jatuh, gue nge-lag, waktunya nggak berkurang. Oke, gue reconnect dulu, guys. Bentar ya. Oke, guys, kita udah rejoin lagi karena tadi nge-bug ya. Kita kesini aja. Kita lanjutin aja langsung. Nah, oke. Kita main aman aja ya. Nggak usah buru-buru, guys. Gak usah buru-buru, karena kalau buru-buru itu ya kalian bisa jadi meninggoy. Begitu. Aman nih, kita sambil lari aja ya, biar cepet. Karena bagian sini tuh masih easy gitu, guys. Easy banget tuh. Gampang kan. Oh, ini shortcutnya enak nih. Ini stage yang shortcutnya enak. Yang shortcutnya gampang tuh. Gampang banget kan, guys, shortcutnya, guys. Enak ini stage-nya. Parah. Nah, gaspol. Oke, kita lanjut lagi. Oke, lanjut lagi. Gaspol aja. Huh. Nah, mantap. Lompat lagi. Oke, berhasil. Yang itu berhasil. Lanjut aja. Yang hijau gampang. Ini tinggal itu doang. Santai tes. Yang hijau gampang. Lompat ke sini, lompat ke bawah. Gas naik ke atas. Langsung kita ke skana dan kita menang. Dan karena kita udah menang, kita langsung skip aja ya. Kita ke bawah ke setting, kita skip ronde. Langsung aja kita lanjut ke sini. Kok gue udah deg-degan gitu ya? Soalnya nyawa kita tinggal satu, guys. Nyawa kita tinggal satu loh. Sini kak? Ini stage. Sumpah gue belum pernah nyoba. Sumpah ini stage sih banyak banget yang baru udah tau Ravel. Apakah ada updatean GG kah? Updatean baru atau ya ini updatean baru semua sih. Kayaknya ya. Gue soal antara ya atau emang udah lama sih gue belum pernah kesana. Gue belum pernah ketemu stage itu soalnya. Kalau ini gue udah pernah. Yang lain gue sering ini. Nah, kita gaspol. Empatin, main santai. Ingat. 4S. Senyum, sapa, santuy, subscribe bagi yang belum. Makanya guys, kalau misalkan kalian pengen lanjut videonya, jangan lupa untuk klik like-nya sampai tombol warna biru-biru. Dan yang belum subscribe dulu. Dan bisa aja, karena bisa aja kalian yang menang. Nah begitu, kalian oke, kita gas. Kita gas pol. Gas lagi, lanjut. Kita naik sini, kita naik atas sini, ke sini, lompat. Pas sini, sah. Oke, berhasil, belum meninggal guys. Kita kesini, kita ambil bagian kiri, bagian kanan, depan, lurus. Kita menang. Easy, dan kita skip lagi. Tanpa meninggal loh guys ya. Nyawa kita tinggal satu. Bener-bener tinggal satu. Gila. Eh, hampir jatuh. Jatuh. Skip lagi. Kita lanjut lagi. Ini, waduh. Kayaknya oke lah. Masih oke lah. Ngapain gua kesini ya? Kan tinggal kesini ya. Bisa shortcut ke atas. Ngapain gua kesana? Mohon maaf nih tes. Gak apa-apa lah, yang penting kita gaspol aja. Kita kesini. Ini naik sini. Hampir meninggal. Tidak.
Oke guys, gue bakal kasih kalian sekarang gimana cara dapetinnya. Nih, yang pertama, kalian komen yang apa tadi gue suruh komen ya di tengah-tengah video. Makanya kalian jangan skip, kalian ulang lagi aja bagi yang gak skip kesini. Dan gue bakal undi ini di live hari Senin ya guys ya. Di live hari Senin sore. Dan di situ gue juga bakal adain kompetisi Tower Eiffel. Kompetisi Tower Eiffel berhadiah gift card juga. Nanti gue bakal adain setiap minggu kecuali hari Senin. Nah, jadi pokoknya untuk hari Senin ke depan itu gue bakal ada kompetisi Tower Eiffel juga. Dan untuk gift card ini, dan untuk minggu depan, untuk nantinya setiap hari Minggu sampai Lebaran guys ya. Nah, itu gimana cara masuknya? Kalian tinggal join Discord gue. Kalau misalnya kalian udah join Discord gue, minimal kalian tuh harus level 5. Level 5 di Discord gue. Cara naikin level gimana? Kalian aktif aja, kalian aktif ngobrol. Tapi kalau nge-spam itu kalian di-mute, otomatis gak bakal bisa masuk. Intinya begitu. Dan nanti gue bakal live streaming juga itu. Nah, berarti karena itu caranya, makasih semua teman-teman ada. Awas sampai akhir, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Dan klik tombol bell yang di sebelah tombol subscribe juga. Dan jangan lupa juga untuk follow siam URI, yaitu URI RBLX. Karena kita mencapai 10.000 follower ya guys, supaya bisa soal. Makasih semuanya. Dadah.